Selamat jumpa saudara, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang mempelajari buku materi pokok Komunikasi Inovasi. Program ini merupakan program pengayaan materi mata kuliah Komunikasi Inovasi, khususnya yang membahas topik tentang inovasi untuk perubahan. Apa lu liat-liat? GR lu, emangnya lu aja yang bisa? Ngomong apa lu? Wah, Gibeng baru tau rasa lu. Saudara, cuplikan tadi merupakan bagian dari kejadian sehari-hari di suatu tempat. Persoalan sepele, namun dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Apalagi jika kita lihat dari aspek kesehatan. Bagi orang yang tidak biasa, bagaimana mungkin di zaman modern yang seperti ini masih ada kehidupan seperti itu di sekitar kita? Kalau ditanyakan mengapa seperti itu, jawabannya sangat klasik, yaitu masalah dana atau biaya yang tidak mencukupi untuk memiliki jamban tertutup. Padahal, dengan sistem arisan, mengatasi masalah tersebut sangatlah mudah. Pada intinya, jika kita memiliki persoalan dan kita ingin mengatasinya secara bersama-sama, pasti ada jalan keluarnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih memanfaatkan jamban terbuka seperti ini. Saya kira kita semua tahu apa kekurangannya jamban terbuka seperti ini. Pertama, paling tidak kalau hujan, kita kehujanan. Kedua, dari segi estetika, mungkin kurang baik. Ketiga, dari segi kesehatan, tentu kurang mendukung. Namun sebenarnya bukan alasan ekonomi saja orang melakukan itu. Tetapi lebih karena kebiasaan turun-temurun dan dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pada masyarakat yang masih seperti itu. Berdasarkan teori, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh individu atau masyarakat yang ingin berubah. Berikut ini adalah tahapan proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1989, yaitu tahap pertama pengetahuan, tahap kedua persuasi, tahap ketiga keputusan, tahap keempat implementasi, dan tahap kelima konfirmasi. Nah, saudara, kita akan mencoba membahas tahap demi tahap proses pengambilan keputusan inovasi ini. Proses keputusan inovasi dimulai dari tahap pengetahuan atau kesadaran. Pada tahap ini, individu mulai menyadari pentingnya melakukan suatu inovasi dan memahami bagaimana inovasi itu berperan atau berfungsi. Pada fase ini, pengaruh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebutuhan akan jamban baru dan sistem sosial yang berlaku sangat besar. Tahap yang kedua adalah tahap persuasi. Pada tahap ini, setelah masyarakat tahu ide-ide inovasi, mereka mencoba mengevaluasi informasi yang diterimanya. Tahap yang ketiga adalah tahap keputusan, di mana pada tahap ini seseorang membuat keputusan untuk menolak atau mengadopsi. Ini cenderung kepada perubahan sikap seseorang. Tahap keempat adalah tahap implementasi atau penerapan, yaitu tahap di mana keputusan inovasi semata-mata masih bersifat mental, namun sudah terjadi perubahan tingkah laku. Dan tahap terakhir dari lima tahap proses pengambilan keputusan adalah tahap konfirmasi atau penegasan. Pada tahap ini, seseorang yang melakukan pencarian informasi untuk penguatan atau pelemahan inovasi.
sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik bener ya. Mau kemana lu, Cang? Ke rumah guru Ahi. Apain di sana? Main-main aja itu silaturahmi. Gue ikut dong. Ayo. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Tumben lu pada gini rupanya sampai sini. Ada apa, Cang? Ya mau main aja. Itu yang silaturahmi gitu. Ntar lu ke pengajian gak? Insya Allah. Emang lu mau ikut? Ya mau juga sih. Ya kalau lu mau ikut, ya nanti gua tungguin di rumah. Sekitar jam 7:30 deh setelah sholat isya. Oh gitu? Iya. Ngomong-ngomong numpang ke belakang lah. Oh iya, silakan silakan. Di pengajian kan penceramahnya siapa ya? Sana kita dengerin ceramahnya. Ya baik dah kalau gitu. Buset. Bagus banget kamar mandinya. Iya dong. Kan gak seperti dulu lagi. Walaupun gue bikin sederhana, tapi kan sehat. Dulu, waktu gue bikin jamban di luar rumah, lu kan ngerasain sendiri. Banyak nyamuk, kotor, dan bau. Dan yang lebih gak enak lagi, kalau mertua kita dateng. Jamban kita di luar kan gak enak gitu rasanya, malu kita. Apalagi sekarang kan dokter puskesmas juga udah pernah bilang kalau jamban tertutup itu lebih bagus daripada jamban yang terbuka. Nah, apa katanya? Wah, enggak juga. Yang penting kita mau usaha, ada niat. Biayanya gak terlalu mahal. Saudara, sekarang kita dengarkan pendapat seorang dokter bagaimana seharusnya jamban yang baik. Dan bagaimana pula pendapatnya tentang jamban terbuka yang banyak kita jumpai? Sebaiknya jamban tersebut tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain pada saat kita buang hajat. Selain itu, bak penampungan juga harus tertutup sehingga tidak dijadikan sebagai sarang nyamuk dan baunya tidak ke mana-mana. Karena jamban yang terbuka dapat dijadikan sebagai tempat berkembangnya nyamuk Anopheles dan Aedes aegypti, di mana kedua jenis nyamuk tersebut akan menyebarkan penyakit malaria dan demam berdarah. Selain itu, dapat sebagai sumber penyakit tipes dan diare. Bila ada penderita yang sakit tipes maupun diare, buang hajat di jamban yang terbuka tersebut. Dan hal ini sangat berbahaya kalau berada di dekat rumah maupun pemukiman. Mak, kayaknya jamban seperti punya kita kurang bagus, bau dan kotor lagi. Siapa bilang, Pak? Semua orang juga sama seperti kita. Itu kata Pak Guru Ahi. Pak Guru Ahi tahu dari dokter puskesmas. Pak Madun nampaknya sudah memasuki tahap persuasi. Ia dan istrinya sudah mulai melakukan evaluasi terhadap informasi. Misalnya, istrinya menanyakan sumber informasi. Serta bagaimana Pak Madun menginterpretasikan informasi tentang bahaya dari jamban terbuka dan keuntungan dari jamban tertutup. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana tahap keputusan berlangsung. Thank you.
Artinya kita harus menutup koyak kita agar baunya nggak kemana-mana. Selain itu, kita bikin jamban tertutup. Ah, itu kan biayanya besar, Pak. Duit dari mana kita? Ah, nggak juga sih. Kita jual ikan dulu, ikan yang besar-besar. Ikan masa kan udah besar tuh, 1,3 kilo juga ada. Terserah Bapak dah. Saudara, cuplikan yang baru saja kita saksikan merupakan fase pengambilan keputusan. Namun ingat, mereka belum melakukan apa-apa, tetapi masih merupakan pembicaraan atau wacana saja. Nah, bagaimana proses selanjutnya berlangsung? Kita lihat cuplikannya. Nah, yang sistem arisan ini kan enak. Kita bikin jamban tertutup. Hari ini, gua dibantuin bikin jamban tertutup. Lain kali, kalau lu pada punya modal, gantian, gua bantuin lu bikin jamban tertutup. Begitu kan enak. Gak masalah, gua pikir itu yang paling baik. Nah, kalau gitu, bulan depan gua deh. Kambing gua yang laki gua jual sama Sinja biar dapat duit. Walaupun seseorang telah berani mengambil keputusan yang dianggapnya paling baik, namun biasanya masih dibutuhkan penegasan atas keputusan yang diambilnya. Apakah keputusan itu sudah benar? Berikut ini bagaimana Pak Ocang mencari penegasan apakah jalan yang ditempuh sudah benar. Eh, Cang. Ngomong-ngomong, gimana sekarang? Lu bisa ngerasain sendiri kan perbedaannya? Iya. Rumah gua jadi segar sekarang. Biasanya nih, pagi-pagi begini, udah bau koyak. Apalagi kalau habis hujan. Gue belum bisa bikin, nggak ada duit. Buat yang lain aja masih kurang. Eh, Madun, lu kan bisa ikut arisan jamban model Siocang. Susah-susah amat lu. Arisan jamban? Nah, bangun nggak ya? Pak Ocang sudah yakin dengan penegasan yang diberikan oleh Pak Ahi. Dan dia juga yakin ternyata memang menguntungkan memiliki sistem jamban tertutup. Bagaimana dengan Pak Madun? Ia menjadi penerima akhir karena ketidakberaniannya mengambil keputusan positif. Padahal banyak jalan menuju keberhasilan. Nah saudara, semoga program ini dapat menambah wawasan saudara. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada program berikutnya.